بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Kitab yang kita pakai ni muka surat 112 ya. Kata musannif rahimahullah taala, faslun bi ahkamil musaqati wa hiya lughatan mushtaqqun min as-saqi wa syar'an dafun syakhsi nakhlan aw syajara 'inabin أو شجر عنب لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره. الحمد لله pertama sekali syukur kita kepada Allah Taala dengan limpah kurnia dan ihsannya diberikan lagi kelangsungan hayat kepada kita. Alhamdulillah juga dengan limpah kurnia dan ihsan Allah Taala diberikan kita Islam, iman, dengan itu melayakkan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita pula semakin bersungguh untuk belajar memahami ajaran-ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita pula berusaha untuk patuh taat perintahnya, meninggalkan larangannya. Alhamdulillah diberikan juga alhamdulillah kesihatan, kelapangan masa, begitu juga keupayaan untuk boleh hadir pagi ini meneruskan program daurah kita insya-Allah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, faslun fi ahkamil musaqati. Hadirin sekalian, apa kita nak sambung adalah satu hukum yang istilahnya musaqah. Kalau ikut kaitan dengan lepas kita bicara dulu adalah bab mudarabah, kirat. Kaitan dengan musaqah ni, prinsip mudarabah atau kirat ni, orang yang ada harta dengan orang yang pandai kerja. Memang syariat mengajarkan prinsip tolong-menolong, bantu-membantu di atas takwa. Antaranya malik yang ada harta ni berikan harta dia kepada si amil untuk diperniagakan dengan keuntungan macam mana syarat-syarat yang telah kita belajar dulu. Itu adalah kirat, mudharabah. Apa yang kita nak sambung adalah musaqah. Musaqah ni dia bukan bab harta benda, malik bagi untuk beri harta. Kita bicara dulu syarat dinar, dirham, apa dan sebagainya, dan apa permasalahan dia. Bukan malik beri harta, tapi beri tanah, pokok untuk dijaga, usahakan sampai hasil, dan berikan upah daripada kerja dia itu dengan hasil daripada barang yang diperolehi. Tentu je beza dia. Jadi masih dalam istilahnya muamalat antara sama manusia, cuma di atas kata muamalat beri harta, kita nak bicara musaqah ni beri tanah dengan ada pokok kurma anggur untuk diselenggarakan baja mengairi dan sebagainya, kahwin dengan pokok sampailah dapat hasil, hasil nanti dengan kadar yang dipersetujui daripada malik dengan si amil. Itulah panggil musaqah. Cuma kena perhati dalam bab ni dia taklah ada keharusan mutlak macam mana dalam bab kirat. Dia mesti ada rukun syarat dia. Bab musaqah pun jumpa akan datang ni, mesti ada rukun syarat dia. Itu juga ke depan nanti dalam masalah kita jumpa bab ijarah, bab sewa menyewa, bab pinjam meminjam, atau seumpama dia nanti ada istilah mukhabarah, muzara'ah, mana yang dibenarkan, mana yang tak dibenarkan.
Yang ni nak kena lihat ni. Kalau istilah Melayu ni yang banyak dipakai awal-awal sebelum baca kitab dan tengok tarikh tu, satu muamalah yang cukup lazim berlaku di kalangan orang kita dalam bab beri tanah, beri pokok, suruh orang selenggara dan usahakan. Lepas tu kita setuju di atas 50-50. Betul tak? Motong getah pun hasil macam mana? Separuh-separuh. Ha, itu ayat saya nak dengar. Ayat dia ialah pawah. Pawah ni memang kita akan lihat nanti ke depan. Memang pawah ni adalah antara muamalah batil dalam masyarakat. Pawah adalah muamalah batil dalam kawaid kita Imam Syafi'i. Tapi satu amalan yang dah lama ni. Jadi sikit kalau kita tengok asas dulu kenapa batil tak batil, nanti kita tengok musaqa, bak ijarah, telan yang elok-elok, mana yang dibenarkan, mana tak dibenarkan. Kalau gagah nak buat pawah tu, macam mana yang dah biasa diamalkan dengan hasil tu bagi dua. Kalau tanaman selalunya gitu. Kalau binatang pula macam mana? Bergilir. Mula-mula lembu ni, lembu kau, lembu aku. Lembu kau, lembu aku kan? Macam tu kan? Pawah dia. Melayu punya pawah macam tu tak? Kalau bila lembu macam mana? Kita pawah macam mana? Warna kau punya. Lepas tu, aku punya. Tak tahu. Tak biasa dengar. Ha? Bagi dua je kan? Ha, cuma bagi dua tu, nak gilir siapa dulu? Ha, orang bela dulu. Orang bela dulu. Orang bela dulu. Beranak ni, orang belanya. Beranak ni, tu pun kalau sikit. Kalau banyak, memang ayat dia bagi. Bagi dua. Baik. Kita tengok awal-awal dulu bab tu rasanya. Ha, kenapa bab pawah yang kita biasa dok amal ni adalah batil. Pawah ni kalau ikut asal dalam muamalat kita, dia ialah bab ijarah. Bab sewa-menyewa dan bab upah-mengupah. Kaedah kita dalam syarak, satu syarak besar yang mesti dijaga untuk mengesahkan muamalat upah-mengupah dan sewa-menyewa adalah mesti upah ataupun sewa tu maklum. Ujrah ataupun ijarah itu mesti maklum. Mesti kadaran sewa atau upah tu mesti maklum. Maklum tu maksudnya mesti diketahuilah berapa bayaran kerja yang dibuat, upah yang dia kita nak suruh dia laksanakan tu. Begitu juga berapa sewaan di atas barang yang kita kerja, barang yang kita guna dengan bayaran yang kita nak kena bayar. Mesti bayaran dia maklum. Adalah diistilahkan gurur, horor. Jika kita kata macam ni, saya bagi contoh horor tu. Berapa upah ni? Tengoklah. Tengoklah tu. Gurur tak? Okey. Kenapa gurur? Okey, tak maklum. Kalau macam ni, berapa upah buat rumah ni? Separuh harga barang. Soal, gurur tak? Kenapa? Harga barang tak tahu lagi. Separuh harga barang ke? Harga barang ke? Berapa upah ni? Harga barang. Ikut harga barang. Gurur tak? Ha, di mana idea gurur tu ambil mana? Macam mana boleh faham gurur? Ha, upah tak maklum. Yes, bagus. Kita upah orang buat kerja. Buat tanam padi. Berapa ni? Hasil esok bagi dua. Berapa gantang padi nak keluar? Berapa guni padi? Yelah, hasil lepas keluar tu lah. Berapa hasil tu? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Ha, tak tahu tu lah dipanggil. Tak maklum. Ghoror. Ada ghoror, ghoror, gurur. Ghoror, membaca masalah, gurur. Wajan untuk atau wajak jamak daripada warra. Wala ya ghorannakum. Bilahir gurur, gurur. Apa saya nak sebut ni? Ghoror, gurur. Itu kita dah biasa lah. Kalau nak biasa, selalu pakai apa? Ghoror, gurur. Ghoror. Okey. Ghoror ni, dirar, dirar, ghirar, ghoror. Yalah. Wazan fa'ala yufa'ilu. Ada kecoh, mengecoh, tipu, menipu. Cuma walaupun tak ada tipu, tapi istilah diistilahkan gurur, ghoror. Pasal apa? Pasal upah tak maklum. Nanti akan ada yang tak puas hati. Dia tak muamalah tersebut. Satu, dia mesti ada dobit. Mesti ada
Dhabit, dhabit ni maksudnya mesti ada tu qadar maklum. Qadar maklum itulah benda besar yang kita nak lihat nanti. Dalam bab saya sebut dengan kata pawah ni, kenapa dia jadi tak sah? Kerana dia ada urur, ada gharaz itu. Ada gharaz itu. Pasal begitu kat lembu. Berapa berapa upah ni? Kita pawah je. Berapa tahun nak dapat hasil? Berapa ekor nak dapat? Anak beranak berapa? Yang mati berapa? Horor. Lagi apa? Sewa rumah. Mesti selalu kita sebut angka tak berapa sewa rumah. Boleh tak macam ni? Sewa rumah ni apa? Tengoklah saya meniaga macam mana. Saya meniaga untung 73. Boleh? Saya 3, awak 7. Berapa nak untung? Kan senang. Nak maklum, nak jadi sah, senang satu hal. Tapi atas kita bicara syarat ni, nak bagi sah mesti ada apa? Upah, sewa, maklum. Berapa? Sebulan 400. Siap. Apa nak jadi punya pasal lah. Dia tak duduk kali pun, kena bayar. Siapa kena bayar? Dah atas nama sewa, bayarlah. Ha. Selalunya, dalam bab-bab macam ni, jadi masalah ni kerana masing-masing ada kepentingan lah. Kononnya bunyi tak mau rugi, tapi di situ ada gharar kerana istilah nak kata gharar tu kerana ada istilah benda yang tak maklum, yang itu adalah syarat untuk mengesahkan muamalat tersebut dalam syarak. Okey, saja sebut tu awal. Pasal itulah bab yang kita akan bicara nanti dalam bab musaqah, bab ijarah, itu juga dalam bab mukhawarah dan muzara'ah ni. InsyaAllah nak jumpa situ. Dan tu dah sebut di awal. Jualan yang laku pasien lah 20% jualan. Ya. Untuk doa. Istilah macam setiap barang, satu barang kau jual, RM1. Kita kena daripada untung. Kalau Allah SWT, kalau dia bagi upah tu daripada untung, katalah misalnya dia, katalah untung tu dibagi dua, misalnya bagilah contoh itu, untung tu dibagi dua, untung bagi dua juga kalau ikut qadar, pasal tak tahu untung. Sebab tu Allah SWT tak tahu untung, sebab tu tak tahu berapa barang yang nak dibeli. Kalau antara yang boleh, yang ni memang istilah dalam kitab ni, dan memang yang ni muamalah yang dibenarkan. Misalnya, kalau katalah kita ada kedai atau ada barang, kita kata macam ni, setiap barang kau jual RM2 kau punya. Berapa untung rugi punya pasal lah. Tapi berapa setiap barang kau jual, bahasa lah ni dia panggil komisen, kampung punya bahasa komisen lah. Komisen tu. Jadi, setiap barang kau jual RM5. Tak jual, tak ada. Lagi rajin kau jual, lagi banyak alang kau dapat. Yang tu boleh. Pasal apa? Dia tahu berapa yang dia akan dapat daripada setiap kerja yang dia buat. Lagi dia kuat kerja, lagi dia dapat. Kalau yang dalam bab tu, dia kerja-kerja juga kan. Memang dia dapat banyak, tapi berapa? Majhul. Tak maklum. Jadi bila apa yang tak nama maklum ni, dia menyebabkan muamalah tersebut batal. Itu jadinya keyword dia nak tengok situ lah. Dari segi boleh tak boleh tu, pasal meniaga satu hal lagi, untung. Berapa yang untung? Tak tahu. Lebih baik macam tu, bagi upah je macam ni. Kau jaga kedai, sehari aku bagi RM20. Untung ke tak untung ke, orang beli ke tak beli, seorang tak masuk kedai pun kau RM20. Kan macam tu senang. Muamalah yang tu. Yang tu dia panggil ujrah. Tu upah dia yang kita bagi. Jadi yang ni upah, nak bagi tapi qadar tu majhul. Yang tu yang menyebabkan jadi qadar. Maksud saya jawab soalan. Tiga tujuh ni dia majhul kalau dia adalah kadaran yang dipersetujui berapa nak dapat. Itu kalau dalam bab kirat kita belajar dulu kan. Dia maklum dari segi nisbah saham. Tapi apa dia yang nak dapat tu? 37 ke 55 ke 64? Masalah kita bicara bab pawah ni. Jadi majhul tu bukan masalah saham tu.
berapa bahagian kau dan aku. Tapi apa yang nak diperolehi tu? Ha, yang tu yang majhul. Yang tu bila majhul, walaupun saham ni 7382 atau seumpamanya, tapi dia tetap batil kerana apa yang nak diperolehi yang tu majhul. Macam katalah skrap, berapa kilo nak dapat? Nak tahu? Berapa harga getah? Turun naik. Ha. Itu berapa yang kena telan dengan babi? Mana yang kena? Kena hilir dengan hujan. Itu bahasa orang hulu hilir lah. Maksudnya mana yang hujan turun lagi habis, pendat kerja. Ha. Mana yang Mak Ganjar awak lari? Tak tahu lah. Tapi bila jual ni, separuh-separuh. Ha. Memang bahasa separuh tu saham. Mungkin yang tu maklum. Tapi apa separuh tu? Banyak mana getah? Itu berapa harga? Menjual lah. Majul. Ha. Muamalat macam tu, batin. Harga banyak ni, getah banyak ni. Betul? Oh, harga macam... Tetap istilahnya majhul juga. Pasal getah yang hasil tu tak tahu. Harga memang tahu. Katalah harga statik. Tak berubah. Ha. Cuma getah nak keluar tu macam mana? Dapat apa kilo? Anggaran boleh lah kan? Ha. Pasal lebih kurang tu boleh dinilai. Tapi berapa dengan pasti? Yang tu tak panggil, itulah dia panggil tak maklum, maklum, tak maklum. Bila tak maklum, istilahnya majhul. Bila majhul, syarat. Syarat tu. Syarat tu. Boleh lagi situ kalau ada masalah tu. Pasal saya nak bagi sebut format tu, apa benda yang tak sah. Gedi-gedi nak buat, nak bagi sah macam ni. Lagi baru baca kitab. Senang, baca lagi kita boleh lancar. Lancar faham kenapa dalam kitab macam ni. Dan kenapa jadi tak sah tu. Taklah terhigih-higih lagi pun nak faham. Pasal dah bagi prinsip, baca senang. Lagi. Ya. Ya. Hasil maklum, saham tak maklum. Boleh? Berapa nak bagi? Katalah, dia nak sebut. Hasil maklum. Memang barang dia, nak bagi contoh atas kata hasil maklum. Barang katalah ada 1,000 unit kerusi. Kau jual, habis. Satu kerusi kau jual RM50. Jadi kalau ada 1,000 kerusi, RM5,000. Okey tak? Hasil maklum tak? Modal pun tahu untung berapa tak? Berapa abang saya? Tengoklah berapa saya nak bagi. Majhul lagi tak? Majhul tahu mana? Berapa dia dah dapat? Saham dia tak tahu. Setiap kerusi RM10 dengan kau. Okey tak? Okey. Itu maklum. Tapi kursi ada 1,000 tu bagi contoh itu. Dah kata benda dah maklum, memang maklum, tapi berapa dah dapat? Tengoklah. Kalau banyak, banyaklah. Sikit-sikit lah. Apa banyak tu? Apa sikit tu? Ini masalah. Ini masalah. Kalau katalah dia kata bagi 2 kali pun. Kalau kata memang, kalau kata contoh barang tu dah memang maklum, dengan kata maklum tu lah, kursi ada 1,000, ha, jualan macam ni, untuk katalah bagi 2 ni, boleh bagi contoh, ha, yang tu dia kira semua, kata dia abang, bagi 2, jualan ni, setiap kursi ni bagi 2, 50 kau, ha, kalau 50, dia boleh manggil kau, dia boleh manggil aku. Jadi, dia tahu habuan dia, setiap kursi tu RM20 dia punya. Ha, sah. Ha. Kalau macam tu dah nama maklum. Jadi apa-apa yang nama masih majhul, sama ada bak harga ataupun saham atau hasil nak keluar tu majhul, batil. Menyebabkan nanti ijarah ataupun ujrah dia jadi wairu maklum, dia jadi majhul. Bila majhul, muamalah batil. Ada soal tu? Baik, bila dah batil nak buat macam mana? Nak pergi betul? Bagi ujrah maklum lah.
Untuk ada orang tak yang memang kata, ih, dah biasa dah buat pawah ni. Susah-susah je. Dah lama dah buat. Betul tak? Ada orang komplain tak? Saya dah, walaupun batil, dah orang dah lama buat. Yang batil pun dia nak buat juga. Ha, saya nak ajar tak? Nak ajar, dapat hasil yang sama, tapi sah. Takut dia pula tak mau buat. Tentu eh. Saya pasal saya pernah ajar abang ni, dia kata, ustaz, nak buat juga pawah macam mana? Saya nak ajar, dia bukan pawah. Saya nak guna bahasa pawah ni, pawah faham tadi, saya sebut apa. Saya ajar, hasil dia macam pawah. Tapi bukan pawah. Tapi sama macam pawah. Tapi sah. Ha, dengar nak sebut. Contoh paling mudah macam ni. Dia kisah saya ada benang. Dia ada kederat, boleh buat. Badan kuat, sihat, pandai urus. Macam ni. Kalau atas selalu sebut, kita pawah lah. 50-50 hasil. Batil lah. Okey. Nak pergi sah macam ni. Macam ni, kau buat benda aku. Upah kau 100 guni. Okey, dah sebut lah 100 guni. Lepas tu, tu upah. Dia buat, katalah dapat 300 guni. Berapa kena bagi? 100 guni. Bagi 100. Nah, ambil 100. Kalau pawah 150 je tak? Pasal 50-50 kan? Ha, dah bagi 100 tu. Ini apa upah kau? Ni 50 lagi. 50 guni ni. Apa? Aku sedekah kau. Muamalah sah, dapat pahala sedekah pula. Jalan. Cantik tak? Sama tak macam pawah? Pawah tak? Sah tak? Okey, jalan. Dah ketik-ketik nak buat macam tu, buat macam tu lah. Haa, jadi dua-dua kena pandai kan? Okey, itu saya sebut ke sana. Kita kata lo upah berapa? 100. Yang ni supaya nak bagi sah. Ujurlah maklum. Okey. Berapa upah ni? 100. Buah-buah padi dapat 150 lah. 150 lah. Kalau pawah macam ni? Soalan 75. Okey. Soalan 75. Okey, sekarang kita bagi dia. Nah, 100. Kawan ni dah kilan dah pasal apa? Kalau pawah, 75 je tak adalah kena bagi 100 lah. Kawan tu lah pula. Ni saya yang terima ni. Terima kasih lah, ni upah saya lah. Macam inilah, dah padi pun sikit. Saya sedekah balik. 25 kilo. 25 guni. Sama tak pawah? Pawah tak ni? Sah tak? Okey, jalan. Tak. Yang tu tak ada masalah. Yang penting akad muamalah tu bagi betul dulu. Berapa upah? Upah tu mesti maklum. Upah tu mesti maklum. Ujurah mesti maklum. Maklum masa itu dulu. Lepas tu, lepas tu, masa dasar, tu yang saya kata, gedik-gedik lah nak buat pawah harap. Masa dia gedik-gedik, dia nak atur lah. Pasal dah lama kata dia, berkurun lamanya. Telah berlalu. Macam ni melah amalan. Lepas tu, dah batal buat macam mana? Dah gedik-gedik juga. Bagi suggestion, tapi sah. Ataupun, itu the first suggestion. Alternatif kedua. Macam mana? Kau nak kerja kan? Tolong aku buat benda. Apa ayat dia? Tolong, tolong. Tolong ada upah weh, tolong. Buatlah, tolong. Ha, tolong buatlah. Dia buat-buat dapat 300 guni. Ha? Tolong dia. Ha, terima kasihlah tolong ni, saya tolong ni kelas lillahi taala. Hati dia berarti buat dia punya pasal lah. Atas nak kata supaya sah ni. Dah tolong, 300 guni betul tak? Kalau akak pawah, 50-50 kan? Dah dia tolong kita. Kita tolong dia tak? Okey. 300 guni. Ha, bagi. 150 guni ni. Ini kau. Apa? Kau tolong aku, aku tolong kau. Sah tak? Pawah tak? Pawah tak? Bagi selesai itu dulu. Pawah tak? Dah. Sah tak? Dapat pahala tak muamalat? Sah dah mau pahala. Tapi kalau awal-awal macam ni. Buatlah undang. Kau pandai buat undang kan? Kita pawah lah. Sah tak? Batil maka api neraka ya. Silap. Tak ada nama pun tolong. Kalau nak buat, sebut kaedah tadi. Kaedah pertama ni. Yang ni bukan penting nak buat. Pasal kata aku tengok tanah kau luas ni. Tanah kau subur ni.
Sayang aku tengok terbiar gitu je musim padi, 3 musim lah aku tengok tak buat. Bagi aku tolonglah buat benda. Ha, dia nak tolong. Tolonglah. Lepas tu dah dia buat, kita pun tolong biar gitu je. Orang budi kita bahasa je. Okey, lagi dah. Jangan pula lepas tu macam nilah. Kita dah tolong-tolong je ni tak sedar hati juga aku. Untuk kita pawahlah. Aku perlu otak kau. Oi. Aku perlu otak kau tu pasal dah elok muamalah betul jadi batil lah. Ya. Ha. Ini yang tu yang bahasa tolong tu. Itulah kalau tak boleh tolong buat macam ni. Gunakan kaedah pertama. Mesti dia nak minta punya, betul tak? Tak ada orang nak kerja suka rela, betul tak? Okey, tambah zaman susah-susah macam ni. Ha, mesti dia nak juga abuan dia. Jadi buat malah bagi betul. Berapa upah 100 guni? Dapat berapa? Tak tahu. Bila dah dapat, dah gedik-gedik nak buat pawah macam ni. Kalau katalah kita tak nak juga buat stel bagi yang tu. Jadi berapa tu? 100 guni. Ambil lah 100 guni. Ini apa kau? Aku janji itu apa? 100 guni je. Ambil lah. Itu apa kau? Kita tak dapat. Katalah buat-buat bendang habis semua kena banjir. Sikit hasil pun tak ada. Kena bagi lah 100 guni. Kenapa? Ah ha, itu upah. Kalau pawah macam mana? Nanya nak dia buat kerja. Hmm. Tani urur ke? Nak syarat nak jaga cantik. Rugi sedikit. Ya. Apa pula rugi pula? Dia dah guna tenaga orang. Ha. Oh, hak dia untuk dapat bayaran, betul tak? Ha, masalah tanaman tak jadi itu bukan kerja dia. Tapi dia dah buat satu kerja, hak untuk dapat bayaran. Kenapa dizalimi dia dengan tidak diberikan bayaran? Ataupun diberi bayaran tapi dengan pawah, tapi hasil pawah sekarang tak ada. Zalim tak? Guru tak? Ha, cantik tak guru syarat? Ini. Ha. Kenapa begitu? Saya dah sebut apa yang tak betul dan saya dah bagi suggestion apa nak pergi betul. Untuk gede-gede lah. Kami nak pawah tak? Ambil botol ini balik yang mampu. Pasal apa? Dah tunjuk lah cara betul, nak juga buat cara batil lah. Ni manusia ni, ni payah kan. Kalau orang macam ni, payah macam ni buat macam mana? Suruh tobat mengaji tauhid dulu. La ilaha illallah, kau faham nafi isbat balik. Siapa yang kau nak kena ikut, siapa yang kau nak boleh ikut. Kalau kau tak faham bab tu, boleh belah. Go to hell lah you. Oh macam tu lah, dia marah pagi-pagi ni macam tu. Go to hell tu weh. Okay. Ada soalan tu. Ha. Rosumal mana pula ni? Inilah apa nama contoh Rosumal dalam dalam bab ni. Padi ni contohlah lah. Kita bagi dia tanam. Semua tu padi tu rosak. Ha, semua tanggung Malik lah. Malik ni benih semua dia punya kata lah itu kan. Kawan tu kerja aje. Ni ni ni. Jadi zakat apa siapa? Semua dia punya lah. Kita tengok terbakar habis ladang padi. 100 hektar. Terbakar semua. Macam mana? Ni tanggung lah. Upah kena bayar tak? Memang kena bayar. Upah kena bayar. Satu nak faham kena bayar tu apa yang sepatutnya kita kena bagi. Okey. Masa saya dah selesaikan prinsip. Ha, baca. Dan kita nak baca ni nama dia Musaqah. Dan Musaqah ni Melayu tak ada. Melayu tak ada. Maksudnya apa? Melayu tak ada. Maksudnya kat Malaysia tak ada. Ha, pasal muamalah tu tak ada. Baik kita tengok. Faslun fi ahkamil musaqah. Musaqah ni pun sebenarnya dia bab yang ni lah pawah asli yang asal dalam kitab yang boleh pawah. Ha, kita nak gunakan bahasa tu. Maksudnya saya dah sebut apa boleh pawah. Pawah yang memang dibenarkan dalam syarak adalah pawah bab musaqah. Apa dia musaqah? Tak biasa dengar, dengar. Baik. Musaqah ni tengok kalimah dulu. Musaqah ni daripada saqah yusaqi musaqatan. Dia buat kan? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Betul tak? Saqa yusaqi musaqatan. Mufa'alatan. Maksudnya musaqayatan. Tapi ada huruf ilat tu saya nak cerita banyak lah. Tapi nak sebut di atas wazan tu. Asal bahasa saqa ni apa? Fasaqa lahuma saqa. Mana saqa? Siram, jirus.
Kita istisqa, tu buatan istaf'ala, istasqa, yastasqi, istisqa'an. Ha, tu istisqa, daripada kataan suqya, saqa. Baik. Wahia, musaqah ni lughatan, mushtaqun minas saqi, itu mushtaqnya. Jadi asal makna terjemah, jirus. Baik, wasyara'an, okay. Yang ni, pada syara'an ni maksudnya dia ta'rifan. Ataupun istilahan, tu istilah bahasa lain yang dipakai dalam bab syar'i. Dia lah dafun syaksi memberi oleh seseorang, itu fa'il tu ada fa'il, beri apa? Nakhlan, pokok kurma, au syajara inabin, ataupun pokok anggur. Dia dafun liman, bagi seseorang. Man ni buat apa? Ya ta'ah haduhu, yang mengurus ia ataupun mengamati ia, menyelenggara ia, untuk munasabah sedap terjemah tu. Yang ta'ah dah, memperhati ia, menyelenggara ia, hu akan dia, akan nakhal, ataupun syajarah inab tadi, yang ta'ah hu, bisaqihi wa tarbiyatin, dan juga dengan tarbiyah. Apa nak terjemah sini? Dan tu, diterjemah, kalau terjemah yang ada, merawat. Apa lagi ya? Menjaga lah kan? Menjaga. Mengasuh kat orang. Pokok, jaga lah. Jaga tu macam mana? Kalau disebabkan pokok kurma, kita buang jantah dahan, buah baja, siram air. Itu adalah istilahnya tarbiyah. Lagi apa? Ambil benih jantan, kahwinkan dengan benih betina. Itu juga pokok anggur, sama. Pruning dia, buat dia para. Itu adalah kerja-kerja yang dibuat oleh si Amil nanti. Wa tarbiyati, itu kata tarbiyah. Ala anna lahu. Baik. Dafu, beri ni ala, di atas bahawa ni bayar upah dia, anna lahu, bahawasanya lahu bagi syaksi ni, qadran, satu qadar makluman, qadar dia maklum, min samarihi, daripada buahnya, buah nakhal ataupun inab. Jadi musaqah ni dia mesti dasar pokoknya adalah pokok kurma dan pokok anggur. Pokok lain tak boleh musaqah. Pokok lain tak boleh musaqah. Kelapa sawit tak boleh, getah tak boleh, durian tak boleh. Apa lain lah, lembu tak boleh, kambing tak boleh. Musaqah ni hanya bab pokok kurma, pokok anggur. Kenapa dua pokok ni special boleh jadi musaqah? Dan kalau kita perhati tu, bawah lah ni. Apa-apa hasil? Hasil keluar esok 50-50. 7-3. 8-2. 9-1. Apa yang dipersetujui lah. Pasal anna lahu qadran ma'luman min samarihi. Jadi yang inilah pawah yang dibenarkan dalam syarak. Jadi pawah dibenarkan ni, pawah apa? Pawah ambil hasil daripada buah anggur atau kurma, yang kerja dia buat adalah jaga pokok kurma. Jaga tu jirus, apa lah tadi, merawat pokok, kahwin dengan dia sampai hasil dapat. Ini dipanggil musaqah. Pawah, jirus, pokok kurma atau anggur. Kalau kitab terjemah lama, dia terjemah apa? Musaqah. Musaqah ni dia terjemah sebagai akad jirus pokok kurma dan anggur. Itu kitab lama punya bahasa. Kalau baca kitab Jawi, kitab Duras, macam itulah terjemah orang tua-tua dulu. Ulama-ulama dulu. Sebab apa? Dia faham siap dah musaqah tu apa dia, jadi digunakan akad jirus pokok kurma dan pokok anggur. Kalau pesawit apa tak ada. Baik sikit tengok ni. Kenapa bab musaqah ni hanya dibenarkan? Maksudnya pawah ni hanya dibenarkan pokok kurma, pokok anggur. Maksudnya pokok kurma, pokok anggur ni, dia lah antara pokok yang kalau apa yang kita usahakan, itulah hasil yang dia akan keluarkan. Boleh faham tak saya cakap tu? Macam mana kita jirus, kita betul buat macam mana sepatutnya, perunding dia dan sebagainya. Lepas tu, baja tu satu hal lah. Kalau jangan jaga air saja pun, dan ambil benih jantan, kahwin dengan dia, memang hasil dia takkan lari. Kalau pokok macam ni, umur macam ni, dahan macam ni, memang hasil dia macam ni. Kalau baca kitab Bekah tu yang, kalau dalam bab nakhli dan pokok inap ni, dia ada istilah, alah lama lah tak sebut, lupa lah. Dia ada dipanggil ahli berjangka buah. Orang yang dah biasa buat ladang ni, ladang kurma dengan anggur, dia tengok ladang dengan pokok, dengan kerja jirus dan yang ambil buat kerja macam ni,
Ha, bila keluar ayam putih, dia boleh anggar lah berapa buah. Memang tak lari. Dia boleh bejek yang meter tu. Pasal apa? Yang banyak mana kita buat kerja, itulah hasil yang keluar. Ha, yang ni lah kata, bab ada tak boleh kias. Ha, pasal bab tak boleh kias. Ha, macam mana kalau kita sebut bab zakat, kita dah lalu bab zakat kan? Ha, pasal emas perak, kita sampai ni tak kias itu. Satu hal. Begitu juga. Zakat buah-buahan yang kena, buah apa? Buah kurma, buah anggur betul tak? Hai, buah kurma, buah anggur kena, durian tak kena kan weh? Sawit tak kena? Sawit kena zakat? Mufti harum manis je kata kena. Mutiara manis tu saya dah ulang banyak kali ya, takkan tak faham. Ha. Dia kata kena betul tak? Dan dia petikai, kenapa ni padi kena ni? Sedangkan kelapa sawit ni ramai orang jadi kaya. Dah di jealous pula orang kaya dengan sebab kelapa sawit. Biarlah jadi kaya. Ha, apa saya nak sebut ni ya? Ha. Jadi kenapa ni? Jadi yang kata tu yang kata benda tak kias. Ha. Tengok jumpa pokok apa eh, rupa penjagaan sama eh. Yang ni yang kata ada benda yang kita nak pakai akal, ada kadang-kadang yang ni bukan hak bidang kita. Pasal bab kias ni, dia ada satu disiplin yang sangat besar yang kena jaga. Kalau andai kata boleh kias, sikit sebut. Ulama' dulu yang kita siapa bijak ke? Haa, okey. Dia orang tak pandai kias ke? Awak dia orang ni bengong sangat ke? Tak ada pokok kelapa sawit kan? Okey, kalau tak ada pokok kelapa sawit, tak ada pokok lain ke yang seumpama kelapa sawit yang keseumpama pokok korma dengan anggur, dari sisi kata, kalau kita jaga, inilah hasil yang akan keluar. Ha. Kalau kita sebut macam bab zakat, ke buah-buahan yang kena pokok korma anggur. Awak zaman dulu tak tahu ke pokok tin, pokok apple, apa pokok limau, betul tak? Macam mana? Ruman ada. Tak ada. Kenapa dia orang tak kias? Jawab tu, kenapa dia orang tak kias? Pasal dia tahu hukum syarak ni adalah hukum yang ada benda yang akal tak boleh masuk. Mana tak boleh masuk, jangan masuk kan. Itu yang kalau kita tengok dalam kawan-kawan imam kita Asy-Syafi'i khususnya, dia ada benda-benda yang bila disebut benda ketentuan syarak, dia wala yuqasu 'alaiha, dia tak boleh kias. Lepas tu bila sebut emas perak kena zakat, emas perak, emas perak lah. Tembaga tak kena, batu belian tak kena, walaupun lebih mahal daripada emas. Pasal yang kena emas, walaupun ringgit Malaysia esok, satu ringgit Malaysia $4, bukan $1 4 ringgit Malaysia, tak kena zakat. Maksudnya apa? Saja buat itu kan, angan-angan boleh lah. Satu ringgit Malaysia $4, Amerika mula pun sujud kat kita esok. Bila tu saya tak tahu lah. Cerita dongeng sikit supaya tak ngantuk pagi-pagi. Dia kena long journey tu dia letih sikit. Jadi kena bagi ceria sikit tu lah sebab sana. Masa saya jawab soalan tu, dia nak kata kias-kias tu lah. Kita buat kias ni yang susah. Zaman ni yang jadi masalah, selalunya orang kiaskan dengan kepala otak ni. Itu yang masalah eh. Agama ni selalu jadi rosak pasal dia kias benda yang tak boleh kias. Itu yang jadi istilah kias alal farid. Jumpa istilah-istilah gitu lah. Betul tak? Nak gunakan kecerikan dia. Tadi kalau ada persamaan pun, kita takut kita bukan ahli. Pasal sebut, kalau katalah ada persamaan, nak sebut tentang persamaan kan, kita nak tengok persamaan tu dari sisi sudut mana. Mana wajah syabah? Bila sama kan, ada kita belajar sama ni, mesti ada tashbih, musyabah, musyabah bih. Betul tak? Ha, musyabah, musyabah bih, mesti tengok wajah syabah. Macam kata, kau ni bodoh macam lembu. Ada persamaan tak? Makan rumput. Nah, dia mesti tengok wajah syabah. Wajhu syabah. Yang menyebabkan musyabah dengan musyabah bi, kita kata sama tu tak mana? Totally ke sama? Tak. Dia mesti ada wajhu syabah saja. Jadi pokok kurma, pokok anggur sama tak? Pokok kurma, pokok anggur lah dah. Sawit dengan kurma sama? Fizikal macam sama sikit lah. Pelepah dia apa buah. Macam nak sama juga. Tapi kawan tu dia punya julai tu kan. Sawit ketui. Ha, lagi apa? Baja apa pengairan sama. Ni kelima apa, ni kelima apa. Kat Malaysia pun ni banyak tu tanam lah. Macam mana pun tanam satu hal. Masih sama ke? Dia ada wajah syabah saja. Tapi bukan totally. Betul tak? Engkau laksana bulan. Saja saya nak dah sebut sama tu, saya nak bagi faham tu. Kalau kita buat tasbih musyabah bi, musyabah musyabah bi,
sama dia mesti ada wajh syabah saja. Dan kadang-kadang fi wajhin minal wujuh. Wajhin minal wujuh syabah saja. Dia bukan nak semua. Kau macam lembu. Tang lembab tu, tang tak ambil peduli orang cakap apa. Bukan tang bertanduk, tang makan rumput, tang kaki empat, tang ada ekor. Boleh faham kan? Tak biasa belajar balaghah tera tu pun dengar lah sebut. Kadang ngaji balaghah 40 tahun tak faham. Sedap boleh tu. Masa saya jawab soalan dia. Jadi mesti tengok wajah syabah. Satu kalau kata emas dengan belian. Mereka ni yang macam dua mahal. Wajah syabah dari sisi sudut mahal. Tapi emas ialah emas, belian ialah belian. Satu tak boleh kias. Lembu dengan kijang boleh tak? Kijang dengan rusa. Rusa boleh buat korban tak? Kenapa tak boleh pula? Kijang besar lagi. Kijang dah besar lagi pada. Rusa lagi mahal lah pada. Kambing. Takkan tak boleh buat korban. Kita buat korban kusa boleh tak? Tidak kusa kena zakat tak? Haa tu, saya nak sebut tahun dah ni. Wajah-wajah yang kita tengok ada macam penyerupaan saya tak? Tapi bab kepala otak macam mana? Nak boleh kias tak? Mana yang bukan bab kita jangan masuk. Sebab kita bukan musyarak. Kita bukan orang yang buat syariat. Kita dah lah bengong banyak benda tak tahu. Ulama' pakar, ulama' dulu pun tak kata apa. Kita macam mana? Jangan memandai-mandai. Ha, ikut je. Itu yang kalau saya dengan kita duk ngaji dulu, duk guru duk sebut dengan disiplin. Tengok zaman lah ni, itu yang saya duk sebut kat tuan-tuan pun. Saya duk syarah, zaman lah ni kita tengok semua pening. Pekah dia semua pening. Ada satu buku, saya ada simpan lagi rasanya buku tu. Dulu ada satu majalah, lah ni apa ada rasanya. Tapi saya tak peduli majalah tu. Satu majalah Melayu, tulis Melayu. Al-Iktisad. Kenapa? Saya tengok. Saya pernah ada orang bagi beberapa siri majalah tu. Antaranya nak share bab musaqah ni. Dia ada kajian daripada pelajar-pelajar universiti kita. Musaqah pun saya tengok dia bukan ngerti ingat musaqah tu menentang apa. Dia cerita muzara'ah, mukhabarah, musaqah. Sagi kata dia, maka macam mana Felda duk buat tu. Felda duk ambil ketah kerja dia orang kot. Buat macam mana? Ni tanah, peneroka, Felda. Dia tak ada modal apa-apa. Dia ada modal, yang tu ada tanah. Macam mana? Masuk sebagai pemodal, dia ada tanah, untuk macam mana? Modal semua akan dikeluarkan oleh Fikra, Felda apa. Lepas tu, hasil nanti bagi 7-3. Selagi tak berbuah, pihak Fikra akan menanggung semua. Tapi bila hasil, setelah ditolak semua kos, pihak tuan tanah akan diberi 3, pihak ni 7. Misalnya, di atas kaedah, muntah robah. Wow, musaqah, mukhabarah. Itu muntorobah belakang. 7-3. Itulah lebih kurang hasil dalam majalah yang saya baca tu. Saya kata, oh, puak-puak ni pakai kepala otak macam ni. Padanlah sivil. Itulah yang berlaku kat Fikra dan Felda. Kita tengok dia apa masalah dia. Boleh? Saja saya nak sebut, tang kata benda tu, saya dulu tengok, pasal tak tahu muamalat demo yang batil tu macam ni. Bila kita baca kitab, kita dah ngaji kitab dah. Bila kita tengok buku tu, oh padan lah. Dia olah dengan kepala otak dia sendiri. Maksudnya combine kan. Musaqah sikit, mukhabarah sikit, mudharabah. Otak sistem tu bagi jadi mudharabah. Padahal mudharabah, kita belajar dah mudharabah. Belajar. Ke habis, lupa habis lah. Mesti emas, perak, apa, mesti harta, amil, malik, apa semua kan. Itu bab mudharabah. Bab tanah mudharabah. Tanah mudharabah. Tanah kita macam ni lah. Kau usahakan tanah aku, kita buat mudharabah. 7-3. Hasil keluar so 7-3. Batil tak? Batil. Itu yang Melayu tak sebut mudharabah. Melayu sebut apa? Power. Vela tu nak pergi boleh macam mana? Kedah yang memang mudah macam kalau saya sebut tadi lah kan. Pasal dia ada modal, peneroka tak ada modal lain. Tanah dah dia punya, dia sebagai peneroka. Katalah dengan kita sebut status peneroka yang hak tanah tu. Kaedah dia, tanah dia punya, sewa lah. Hasil keluar tak keluar, modal apa, punya pasal lah, sewa je. Jadi tuan tanah sewa, katalah tanah dia 10 hektar. Berapa nak sewa 10 hektar sebulan? Setahun? Tak malu, kena sebut. Pasal tu ada ijarah. Macam sewa rumah. Kena sebut lah sewa rumah apa. Tengok status pertanian pula. Tak tengok apa. Tanah ni kau nak sewa apa. Aku nak bagi sewa macam ni.
Katalah tanah 10 hektar, dia kata, seekar aku nak RM100. 10 hektar, 1,000. Dia tiap bulan memang 1,000. Ada hasil ke, tak ada hasil ke? Punya pasal lah kau. Ada hasil kau ambil ke, ada hasil kau tak ambil ke? Hasil putih lagi kau nak ambil ke, kau punya pasal. Betul tak? Pasal apa? Yang penting sewa tanah. Sewa tanah, you must bayar sewa tanah. Macam mana bagus Selkom punya muamalah ni. Tanah kita ada, dia puruh pencawang dia. Sebulan berapa dia bagi? RM3,000 apa, tengoklah berapa kan. Dia bagi sewa, betul tak? Ke dia kata apa? Tengok berapa orang top up. Betul tak? Boleh faham tak saya cakap apa? Itu power lah nama kan. Tengok, kalau untung macam ni, saya akan bagi macam ni. Dia cakap macam tu kan? Tarap pasai punya lah. Betul tak? Muamalah yang betul lah. Selkom. Contoh. Saya bukan nak upgrade Selkom lah. Anda diwilayah Selkom anda sekarang. Tapi dia punya muamalah betul. Lepas apa? Dia ijarah. Dia sewa. Dia sewa tanah. Yang ni apa? Fikrah. Sewa. Mudharabah. Tu yang pening tu. Tu yang fikrah sampai lah ni. Merempat. Sepatutnya boleh kaya. Tanah pun dia kata. Kalau kata agreement. Ni tanah pun. Nak, pasal dia long term. Pokok kan. Macam mana ni? Sekarang dah macam ni. Harga tanah. Barang naik, dia nak ubah sewaan tu. Itu yang tempat sewa, tempat sewa saya sebut ni dia panjang sangat kan. Tapi saya nak sebut, apa keadaan nak kisah? Sewa lah. Satu sikit saya sebut, dah tanya waktu tu. Yang sekolah saya duduk ni, Yusupiah kan. Sekolah pondok lah. Pondok Latifiah kan, sekolah Yusupiah. Kalau nisbah tanah, pemilik tanah paling kaya, Perak. Rasa saya Malaysia, sekolah saya. Tahu tak berapa ikat tanah sekolah saya ada? Agak-agak berapa? Suku ekar. 10 ekar. Allah, letih. Sekarang-kan kerah tu. Tahu tak sekolah saya ada berapa ekar tanah? Atas nama sekolah. Agak-agak berapa? Tembak. 200 ekar. Banyak sangat pula lah. Terima kasih, Ustaz Rauh. Ada 105 ekar. 105 ekar. Asalnya pun dululah ada kerja-kerja lah pasal ada YB sana apa-apa kan. Nak bagi atas nama tu. Sebenarnya dia nak balak tu. Balak dia sapu. Tapi tanah dah dapat kat kami. Tu masa tu saya tak ada apa-apa. Ya. Kita masa tu pergi ke apa, sekolah dah dapat lah. Bukan zaman saya. Zaman sebelum tu lagi. Balak semua dia orang sapu apa dah. Lepas tu tanah ni pun je. Terbiak je. Tapi dah atas nama geran, nama sekolah. Sekolah bayar hasil. Tapi tak ada hasil. Hasil apa? Hasil babi ya. Hasil babi buat sarang. Saja saya sebut bahasa itu. Okey. Betul ada tak orang yang nak meneroka tanah? Oh, meneroka tanah. Nak usahakan tanah tu. Bila usaha macam mana? Kepala otak dia, kepala otak bila dah. Masuk ni, kata dia macam ni. Kami nak cakarkan grant dekat bank. Macam apa? Dia nak ambil loan? Tanah kita lah dia jadi cakar. Pasal dia buat modal. Gini. Esok 7-3. Saya kata tak pasal mampu tanah kami esok. Biar kami tak ada hasil apa. Ada yang tak nak mencari tanah. Okay. Tapi keedah dia. Dia nak macam tu. Macam Pekra dan Pelda punya. Mutorobah ni. Kami semua guru-guru. Semua handai-handai punya. Semua kepala otak macam saya lah. Macam mana? Kami tak mau mutorobah apa. Kami nak sewa. Kami ada 175 ekar ni, kami nak minta atas status pertanian ni, 1 ekar sebulan RM50. Ada yang pernah buat tawaran macam tu. Dia pun kau ke. Tak boleh. 1 ekar RM50 je sebulan pun tak boh. Ya Allah. Dia nak hak mudarabah tu je. Padahal, kalau dia bayar RM50 sebulan tu, katalah ada agreement selama 15 tahun ke 25 tahun, tengok atas berapa yang dipersetujui tu. Hasil kami tak mau pandang. Semua ayat dia jangan tanam pokok ganja udahlah. Pasal duduk kat sepadan. Pasal apa janganlah buat benda haram masalahlah kami kan. Kau nak tanam pokok sawit ke pokok getah ke rozel ke kau sambil tu nak silam dengan pisang ke apa kan. Hang punya pasailah tanah tu. Pasal apa? Kami dah bagi sewa status pertanian. Jangan buat bangunanlah kacaulah kami. Status pertanian. Dan kami nak tahu hak sewa yang hak kami punya. Hasilnya macam mana? Kami tak mau pandang. Even sebelah mata pun kami tak mau pandang. Kami tak mau tengok langsung. Cuma jangan tanam pokok ganja. Pasal pokok arang.
Tak nak, seorang pun. Sampai lah ni. Tak ada orang nak wani masuk kat kami. Habis-habis Baitul Mal ambil. Baitul Mal ambil. Saya tak ambil peduli lah Baitul Mal. Macam mana perusahaan dia lah ni. Masa dia tengok terbiar banyak-banyak, 105 ekar. Okay. Saya tak tahu. Rasa ada tanam sawit. Tapi macam mana dia punya mualah, macam mana dia persetujuan, saya tak tahu. Okay. Atas cadangan kata, macam mana nak buat? Okay, dah ada sewa je, okay, cukup senang. Jadi selalunya masalah dia, itulah cuba nak adjust buat macam-macam punya muamalat. Itu yang jadi macam tu. Itu yang jadi macam tu. Okay. Baik. Jadi asal kita sebut tadi pun, macam musaqah. Musaqah ni mestilah pokok kurma, pokok anggur. Saya nak sebut macam ni. Wala yuqasu alaihima. Wala yuqasu alaihima. Tak boleh kias atas pokok kurma dan pokok anggur ni. Tak boleh kias. Kau nak kias pokok dokong ke apa ke? Tak boleh, tak boleh. Pokok kurma, anggur, kurma, anggur. Siap. Ya. Ada? Elak macam mana tu? Sebab kenapa arah kurma dan anggur? Masa saya sebut tadi. Elak pokok kurma dan pokok anggur ni antara sebab dia. Kalau macam buat zakat tu, elak kena zakat pasal apa? Pasal kurma dan anggur ni dia boleh dikeringkan dan tahan lama. Tak macam buah-buahan lain. Durian 4 hari tahan. 4 hari senyum. Cepedak. Bikai apple. Kurma anggur boleh tahan tak? Ya. Dia boleh ikhtiar betul. Jadi itu masalah zakat. Kalau dalam bab ni macam mana? Dia ialah pasal pokok yang kalau macam mana kita buat kerja, itulah hasil. Kurma anggur memang macam ni. Apa yang kita buat kerja dengan saiz pokok, umur pokok, apa yang kita siram, apa yang kita jaga yang sepatutnya, memang akan keluar hasilnya. Istilah bahasa Arab, khorsi. Khorosot. Khorsun. Khorsun ni jangka. Pasal dalam bab-bab tanam pokok kurma dan anggur ni, dia ada istilah ahlul khoris. Ahlul khorsi. Dia ada ahli jangka. Tengok pokok kurma macam ni, dia boleh agak lah berapa tan nak keluar tahun ni. Tapi orang pakar-pakar kan. Dia memang jangka. Jangka dia memang tak lari. Memang keluar banyak tu. Memang keluar banyak tu. Tapi sawit tak boleh. Sawit tak boleh. Kalau pokok-pokok lain tak boleh seriang. Wala yuqasu alaihima. Baik, wal musaqatu jaizatun. Baik. Musaqah ni asalnya dia lah akad jaiz. Maksudnya siapa ada kebun ladang, kurma anggur, butuh orang ni nak buat kerja, ikut dia lah. Nak buat musaqah ataupun tidak kan. Tu kata akad jaiz. Ala syai'i ini ada dua perkara faqat. Baik. Jadi dia atas dua je. Asal atas kita baca kaedah kitab, dua perkara ni saja kitab pun sebut siap lah. Apa dia? An-nakhlu wal-karam. Nakhal, kurma, karam, maksudnya inap. Cuma dah jadi itlak kitab ni, biasanya bahasa Arab pun kadang-kadang boleh sebut karam, dia ialah syajarul inap. Karam adalah syajarul inap. Jadi, fala tajuzu musaqatu ala ghairi hibah. Katinin wa mishmish. Wa mishmish. Dia kata mishmish buah lai. Saya tak perhati kamu tu. Jadi maksudnya ala ghairi hima tu durian apalah tembikai apa adik-adik tu tak ada bab musaqah. Macam mana muamalat apa dia cakap sebut ke depan. Baik. Wa tasihul musaqah tu min jaiz tasarruf. Jadi bila kata dia jaiz tasarruf, orang nak buat musaqah ni mestilah daripada jaiz tasarruf. Orang yang dia ada keharusan mentasarruf. Maksudnya baligh, berakal, cerdik. Kanak-kanak, orang gila, orang sapih, dia tak boleh untuk muamalah musaqah. Maksudnya apa? Syarat dia mesti jaiz tasarruf. Orang yang boleh mutasarrif. Baik. Jadi, dia mesti jaiz tasarruf li nafsihi. Baik. Itu bagi diri dia. Baik, kalau kanak-kanak ataupun orang gila macam mana? Padahal tanah dia. Katalah kanak-kanak ni mati ayah dia. Tanah dia punya. Anak-anak yatim pula. Macam mana nak? Boleh tak ada orang musaqahkan dia? Dia sendiri tak boleh dia nak akad musaqah pasal dia bawah umur. Betul tak? Memang peraturan dunia pun macam tu. Orang bawah umur dia tak boleh tasarruf harta dia sendiri. Siapa akan urus dia? Wali dia. Okey. Jadi kata dia wali sobiin wa majnunin bil wilayah alaihimah. Siapa wali dia? Adalah dengan wilayah atas keduanya
Sobri dah Majnun. Jadi siapa waliul mal, itu robit fake kita ataupun istilah fake. Setiap kanak-kanak dan orang gila dia ataupun orang sapik, dia mesti ada waliul mal dia. Siapa yang wali mal dia? Sikit kalau sebut waliul mal, walaupun sambil dulu rasanya bapak zakat saya ada sebut bapak wali-wali ni. Waliul mal kalau disebar kanak-kanak, bapak. Kalau bapak tak ada, datuk. Kalau datuk tak ada, kalau ikut tertib ni adalah al-wasi, orang yang diwasiat. Orang yang diwasiat oleh bapa ataupun datuk. Kalau wasi tak ada, waliul mal mengikut tertib dalam kaedah fiqh kita dalam atas pengurusan negara Islam, dia adalah qadi. Qadi. Kanak-kanak harta dia qadi pegang. Qadi. Jadi qadi yang akan pegang harta kanak-kanak. Dia sebagai pemegang amanah bagi mana-mana anak, dia ialah waliun liman la waliyalah. Kan kita belajar bab nikah macam tu kan. Orang perempuan nak menikah, siapa wali? Ha, tak ada. Ha, ha, ha. Habis tak ada siapa? Qadi. Dia balik pada pemerintah hak. Jadi kanak-kanak siapa yang akan ambil tanggungjawab kanak-kanak ni, bab kereta dia, wilayah dia siapa? Qadi. Ada tak qadi urus bab tu? Qadi kita qadi nikah jelah dia. Qadi harta dia. Ni sistem batil yang Malaysia punya ni. Kita dah tak ada urusan. Kita baca kitab ni, kitab yang dipakai dalam kerajaan Islam dulu. Bidang kuasa tak pada. So sepatutnya kita urus macam mana? Kena ubah kerajaan ni. Oh, marah dia ni. Biarkan dia nak marah. Memang kena marah. Yang di ni peguam ni pun bukan muamalah dengan kaedah Islam je. Banyak peguam ni peguam bengong. Boleh berbuat ayat gitu. Kecil hati peguam. Lantak kan, kenalkan dia dengan hukum syarak. Banyak peguam ni, ada peguam yang bela orang murtad, ada tak? Ada? Oh, itulah peguam bengong. Sikit lah sebut peguam ni. Jadi, nak sebut, kaedah dia sepatutnya orang, kaedah kita dalam syarak, qadi. Dan qadi pun, dia urus tu, dia punya katalah kerajaan bagi gaji kat dia. Meliputi gaji dia tu untuk mengurus bawa harta-harta siapa yang dalam wilayah dia. Bukan saja bab nikah tu, bab nikah salah satu lah. Qadi juga kan, bab wilayah kan. Dia lah wali, liman lah. Wilayah yang tak ada wali lah. Tak ada yang wali. Jadi termasuk waktu kata wali nikah ni, wali wal mal. Sama-sama juga. Dia ujung dia last sekali adalah wali. Cuma lah ni bila pengurusan tu tak ada, yang ambil alih ni selalu siapa? Bila bapak ada, datuk tak ada, wasi tak ada, siapa? Mak lah yang selalu duk kisah awal. Abang-abang pak menakan pun kadang tak peduli. Melainkan mati tu, accident, mak bapak mati. Barulah pak menakan apa nak ambil kisah kepada anak menakan. Sepatutnya siapa? Wali tak? Dan wali tu apa? Qadi tak? Ada tak apa-apa peruntukan undang-undang untuk itu? Tak tak. Itu yang kita terbiar harta benda kita. Tak ada, dia tak disenggara dengan baik. Dalam ilmu tak diberi. Buku syarak pun tak nak diajar. Dan nak ajar pun dia tak bagi. Ha? Tak tahu. Kita pun tak pernah pergi cari. Ha? Bila belajar, belajar pula tak boleh nak dilaksana. Oh, macam inilah cabaran akhir zaman kita. Macam inilah syariat. Sepatutnya amanah raya itulah kerajaan. Kalau atas kata amanah raya tu. Cuma dia dalam bab pusaka je kan. Dia kalau ikut memang kerajaan dia tu. Pasal kita belajar bab peraid. Nah, tak di sini tak belajar lagi lah. Macam mana pun ada khusus peraid dulu. Khusus kita bicara bab situ dulu. Peraid ni, pasal dia ada harta kalau kita belajar bab peraid. Belajar ringkas je kalau bab peraid pun. Seorang mati tinggal anak seorang. Tak ada waris lain melainkan anak perempuan. Anak perempuan dapat satu per dua betul tak? Baki siapa? Baitul mal. Baitul mal ambil tak? Jadi baitul mal ambil. Ada tak baitul, orang bagi ke baitul mal ni duit? Duit zakat orang bagi katalah baitul mal. Ada tak yang ni? Buat apa ni? Setengah juta bagi. Udah apa ni? Ni duit peraih tak habis. Ada tak? Ada tak? Pernah dengar tak? Baitul mal pun tak ada. Dia terkejut beruk dengar duit tu.
Dia pun tak tahu maksudnya ada peruntukan untuk Baitul Mal bagi setiap harta pusaka yang tak habis. Baik nisbah orang kafir, baik nisbah orang Islam. Orang kafir pun harta pusaka tak habis macam mana? Bagi kerajaan Islam lah. Dan harta orang kafir dapat pada kerajaan Islam melalui kafir zimi. Apa nama? Harta apa? Ni kata saja saya usik pekah tu. Harta faid. Kalau jizyah, jizyah ialah harta faid. Faid ni apa? Harta yang diperoleh oleh kerajaan Islam daripada orang kafir tanpa melalui peperangan. Kalau harta yang diperoleh daripada orang kafir melalui peperangan, ghanimah. Ha. Ada ghanimah, ada harta faid. Sukatan pelajaran ni pun tak masuk ah dalam sukatan pelajaran Malaysia. Hatta universiti pun tak kerti. Maksud apa? Bab jihad ni semua ditutup pintu habis. Bab perang-perang ni, bab ghanimah, bab faid ni tak ada. Ajar apa? Bukan faid, tik. Itu yang dia ajar. Saja saya dah guna faid tu. Guna tik lah orang hulu. Dia cuba bahasa kasar. Ya lah. Kedah orang kafir ni bila dia duduk negara Islam, dia kena ikut hukum Islam. Itu very simple hukum Islam. Macam mana kita kalau duduk Australia, kita ikut hukum Australia ke kita ikut hukum Malaysia? Ha? Dunia pun dah kata macam tu dia. Ha, dari sisi pembagian, pembagian macam mana? Oh, harta orang kafir ni. Ya. Kan hukum Islam hukum yang paling adil. Mengapa disangsikan lagi? Maksudnya bab persaka ni, kalau pasal lah ni, kalau bab orang kafir ni memang harta atau benda mereka dapat melalui wasiat mereka lah kan. Dan wasiat pun sampai lah ni, jangan kata orang kafir dia buat wasiat. Orang Islam pun buat wasiat, macam mana wasiat orang kafir? Boleh faham saya cakap apa tak? Macam mana orang Islam wasiat, macam mana wasiat orang kafir? Orang kafir bila nak, bila nak mampus, berpikir bahasa mampus lah. Dia nak mati, dia kata apa? Saya punya bapa dapat ini, saya punya mak dapat ini, saya punya adik dapat ini, saya punya dapat ini, saya punya anak dapat ini, anak jantan ini dapat ini. Contoh India lah cakap kan. Ha, Cina pun macam tu lah. Dia akan ada peguam dia yang akan mewartakan dia punya wasiat. Bila mati, macam mana? Ha, itulah wasiat. Dan wasiat ni ialah peraid. Jadi peraid tu dia ambil alih dia. Itu ialah wasiat kafir. Ha, orang Islam kita pun macam tu lah ni. Dia punya wasiat adalah wasiat kafir. Kalau ikut kita, bab wasiat macam tu tak payah duduk sibuk. Pasal apa? Ada bab pesaka lah. Nak wasiat macam mana? Saja masuk wasiat sikit. Pasal dah tanya bab tu. Bab wasiat ni macam mana? Kalau saya mati, RM10,000 bagi kat pondok katil. Tak apa, RM10,000 bagi kat Ustaz Ruzaini tu. Dia tak ada duit. RM10,000 Mahat Tafi, RM10,000 Manjid Ustaz Azlan. 1/3 daripada harta, bukan bagi pada pewaris. Pewaris dah ada lah 2/3 hak dia daripada harta pesaka. Dengan nisbah yang dah ada tentu syarat, siapa hijab, tak hijab, apa pun siap. Yang diwasiat tu apa? Harta yang kita ada milik 1/3 untuk kita buat khairat, untuk buat kebajikan. Yang walaupun dah mati, hukum masih ada kesinambungan talian hayat kita untuk kita buat kebajikan melalui wasiat. Pasal kita cari harta, belanja ke simpan? Simpan tak? Yang belanja sikit betul tak? Yang belanja sikit ke yang simpan sikit? Tak ada nak simpan, habis. Itu tak payah sembang lah. kalau ada simpan pun, kalau simpan, dan belanja tak? Kadang-kadang tak ada belanja. Kalau siapa? Mati tak tahu, tak tahu bila. Untuk bila ada kemungkinan untuk belanja harta? Langkah bijak macam mana? Wasiat. Bila wasiat tu, walaupun dah mati, hukum masih hidup dan belanjakan harta. Itulah wasiat. Itulah wasiat dalam Islam. Jadi orang kafir patutnya harta dia semua lagi ikut cara Islam. Dan bila kata dia kata kalau aku mati bagi anaknya, tak ada, tak payah semak tu. Kita kena ikut enemen Islam. You are in our country, you must follow our law. Islamic law. Okay. Ha? Apa kita masuk Amerika, dia buat undang-undang negara dia. Dia masuk negara kita, takkan dia kita nak buat undang-undang negara dia. Ni, nampak? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang tu kan bahasanya. Ha. Kita masuk negeri Australia, takkan kita nak buat undang-undang Malaysia? Kalau masuk jalan raya, mampu kita berlanggar. Siapa? Kita belah kiri, dia pun belah kanan. Boleh-boleh faham tak? Ha. Mana peraturan apa yang ada kat mereka, kita kena ikut pasal kita masuk kat negeri dia. Dia masuk negeri Islam. Kenapa dia nak suruh kita pakai Islam, undang-undang negeri dia?
Ini pun kena faham juga. Okey. Jadi nak tasbih tu susah. Pasal kita rasa susah. Berimannya tauhid Allah lah buat semua, betul tak? Syariat Allah cantik. Okey. Pasal negara kita semua pemegang-pemegang amanah yang ada di di atas tu semuanya tak ada agama. Tak ada agama. Tak ada pengetahuan agama, tak berciri agama, tak matlamat agama, pasal dia orang bukan ahli agama. Tu masalah. Kalau ada parti yang bila terlantik orang-orang agama pun macam mana? Orang yang tak ada bukan ahli agama ni bising pula nak buat parti baru pula. Ada JHB ni. Saja usik-usik gitu kan. Kena kena katok lah tu pun. Ha. Ya. Yeah. Itu kalau nak ada istilah wasi lah tu, orang yang diwasiat. Kalau katalah saya mati, saya wasiatkan, kalau saya mati harta anak saya semua ni hendaklah diurus oleh Yayasan Al Dimyatiyah. Al Ghazaliyah Dimyatiyah. Contoh, contoh kan. Ubah nama ustaz. Contoh, ustaz urus. Jadi dia bukan, dia dapat status waliul mal tu di atas kaedah wasiat. Ya, dia tak nak wasiat. Jadi kuasa waliul mal dia atas wasiat. Jadi isteri saya tak boleh pegang harta tu. Jadi yayasan yang dapat kuasa beri pada dia. Harta pula macam mana? Anak saya punya harta ada 1,000 ekar tanah. Tak heran eh. Ini sekarang-kang kerak. Apa, dek raya ada RM50. Tak payah bagi lah. Dek raya RM50. Bagi balik. Oh, bak gaji pula. Dia bila dah bagi amanah, amanah lah nak ada gaji. Yang tu kena faham. Siapa yang nak menyanggup buat kerja ni? Melainkan orang takwa saja. Bak gaji kalau bukan gaji. Kalau wasi, wasi, wasiat ni. Buat amanah saja. Orang wasiat kat kita kata, kalau aku mati kau tolong selesaikan, tolong bayarkan hutang aku ni ke orang ni, orang ni, orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Minta upah. Amanah saja. Amanah. Kalau aku mati macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, dia bagi bagi amanah kat kita. Amanah tu. Bukan minta bayaran. Kalau minta bayaran tu bukan amanah tu. Upah tu. Minta upah ni. Orang tak suruh kerja, yang perih je. Bayar. Bagi kat dia tu. Dia akan beranak kan? Dari segi kaedah dia memang kalau atas asal hukum tu, kalau bicara dalam bab tafsir Quran, dalam bab fiqh pun, dia masalah harta anak yatim misalnya. Dia memang ada ada wali yang dia akan urus. Antara umumnya istilahnya wali. Khususnya bila mati ni, antara wali tu katalah ada nama wali ni, baik qadi ataupun wasi, orang pemegang amanah, orang yang diwasiat. Baik, bila dia pegang harta ni, asal asal kaedah dia, dia pemegang amanah saja. Boleh tak dia kembangkan harta itu? Itu orang isu je lah. Kan? Boleh tak kembang? Dari sisi hukum harus dikembangkan. Dan bila dikembangkan, pasal terpaksa jaga. Jaga saja, jaga kosong je, baik dikembangkan dan suburkan harta anak yatim ni. Lepas tu, bila dah dikerjakan, dengan sebab dia bersibuk benda tu, asalnya dia lillahi ta'ala, amanah saja. Tapi pasal dia jaga amanah ni, menyebabkan dia tak boleh cari pencarian lain, terpaksa dia fokus pada amanah yang dia sedang kerjakan. Soal, boleh tak dia ambil upah? Di situ ada keizinan syarak. Boleh dipanggil ambil upah misli. Maksudnya dengan sebab dia buat urusan ni, selalunya orang yang menyenggara tanah macam ni, berapa upah yang dibayar pada dia? Kalau kata sebulan ambil 2,000 tanah, tengoklah tanah urusan macam mana. 2,000. Kalau kata 1,000 dia kembali pada uruf. Nama pun misil. Misil tu mesti berbeza dari segi tempat, tanah apa urusan, kepakaran dia. Itu misil yang nak dinilai, berapa nak dibayar kepada dia. Yang ni yang diistilahkan apa, kalau disebut harta anak yatim, apa istilah yang lupa dah sebut, yang dia ada guna istilah, kalau nak makan, makan
makanlah dengan cara yang baik. Kalau misalnya harta anak yatim ada pemegang amanah, dengan sebab dia jaga ni, dia tak boleh nak buat kerja lain, lepas tu dia pun nak makan minum juga, dia boleh ambil daripada harta anak yatim tu kadar istilah upah menyegara harta tu, makan dengan cara yang baik. Tu yang ulama ambil dobit, itu istilahnya dipanggil ujrah misil. Kembali pada uruf, berapa bayaran dia nak ambil. Ha. Ayat dia macam tu. Dia CEO ni sebagai penasihat ni, bukan ada gaduh bayar apa-apa, boleh belah lah. Pasal dia bukan buat kerja apa-apa. CEO ni, apa dia punya panjang ni? Chief Officer eh? CEO. Ha. CEO apa? Chief Executive. Ha, executive ni. Executive ni yang saya kata, boleh belah tau nak tentang bayaran ni tu. Dia executive ni, dia bukan ada buat apa-apa. Atas nama penasihat atas kali ya. Ha. Ha. Berapa? 2.6 bilion. Wow. Sikitlah angka tu dipiara kan, sebut lagi popular sikit je. Sepatutnya CEO tak ada apa-apa. Yang nak kena bayar ni siapa? Amil lah orang kerja ni. Jawatankuasa pun dah kena bayaran apa? Ngusi, setiausaha, mendari. Tak ada. Sukarela memang pemegang amanah betul-betul bukan ada apa-apa bayaran. Memang pemegang amanah betul-betul. Bila ada bayaran, itu yang kacau tu. Penasihat dapat apa bilion. Penasihat. Habis duit kot tu. Eh? Ha? Tak, dia bukan masalah untung. Apa menyebabkan layak untuk diberi bayaran pada dia? Apa dia? Dia urus apa? Dia buat kerja apa? Dia turun tanah apa? Dia kaedah syarat beri pendapat ni tak layak untuk dibayar. Iya, dengar dia tu. Memberi pendapat ni bukan layak untuk dibayar. Itu CEO. Kaedah kita dalam syarak, yang tu bukan kaedah-kaedah yang untuk diberikan bayaran ujrah. Tak. Yang ni dasar barat ni. Ini sistem. Ni kata Islam. Sistem ekonomi kapitalis dalam barat. Bukan sistem Islam. Sistem Islam tak ada. Sebab sistem Islam, semua orang yang bagi arak, bagi pandangan ni, semua lillahi ta'ala. Semua bagi untuk sumbang, bagi Islam maju. Dia orang punya sistem, siapa ada otak bagus macam ni? Bagi bayaran kat aku. Siapa otak aku bagus? Hamba bodoh buat kerja. Ini sistem kapitalis. Bukan sistem Islam. Tak peringkat sampai wajib meniagakan harta anak yatim. Wajib je lah. Kaul Syafi'i. Memang Syafi'i punya. Dalam mazhab Syafi'i. Tak. Kalau nak ada pun jadi ilat-ilat, ada sebab tertentu. Atas hukum asal, harta anak yatim wajib diperniagakan. Tidak. Tidak. Yang wajib apa? Wajib ada waliul mal, pemegang amanah. Itu wajib. Pemegang amanah macam mana? Pasal tak boleh serah harta anak yatim dalam keadaan dia masih yatim. Pasal hanya boleh diserah oleh dia bila dia macam mana dalam Quran? Wa'atul yatama amwalahum idza balagun nikah. Kan? Idza balagun nikah. Balagun nikah pasal faham tu, balagun nikah maksudnya apa? Ada buluh. Ada ayat lain sebut dengan dengan rusdi. Macam mana ayat dia? Boleh sama tak? Ni orang tak apa yang ni eh. Dia cari gagau gitu. Anastum kan. Iza anastum minhu rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ha, sama-sama gitu ya. Surah mana apa? Surah Nisa apa rasa ni? Fa'in anastum minhum rushdan. Kalau kamu dah dapat rasa kecerdikan benda mereka, fadfa'u ilaihim amwalahum. Ha. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Ha, tu. Semua ayat tu cerita tanda. Kalau jangan makan melainkan kadar kalau nak makan fal yakul bil ma'ruf. Kalau tak ambil apa-apa bayaran, ha tu lagi bagus.
Itu ayat Quran ada tu. Ayat yang mulut baca tu sama-sama itu lah. Okey, rasa selesai dah bab-bab tu. Baik, kita ke sana sikit bab pengurusan harta. Pinjam duit ni Atim. Pinjam tak nak. Mak dia. Ni masalah ni. Yang kata selalu makan harta ni Atim, mak lah. Okay. Tak. Tak ada, tak ada hak untuk pemegang amanah memberi hutang. Tu pinjam tu hutang kan. Tak. Memberi hutang istilahnya pecah amanah. Pasal tak ada hak pemegang amanah harta-harta anak yatim untuk memberikan hutang kepada orang lain. Tak ada. Tak. Walaupun yang hutang tu pak menakan dia, mak menakan dia, apa, tuak menakan dia, tak boleh. Abang dia, kakak dia, tak boleh. Istilahnya pecah amanah. Nak jaga ke lah tu, kembangan dia, tak apa. Tapi kalau kata beri hutang, tak boleh. Pasal dia tak ada hak. Istilahnya bukan portfolio. Pemegang amanah untuk beri hutang, bagi harta anak yatim. Portfolio faham kan? Bukan bidang tugas dia. Itu bukan skop dia. Itu bukan, kalau bab tauhid, bukan ta'aluk bagi waliul mal. Okay. Baik, jadi wali sobi dan majnun bil wilayah. Kalau nak buat, musaqah. Alihima, indal maslahati. Itu pun ketika ada masalah. Jadi maksudnya ada masalah, barulah harta kanak-kanak ni kalau nisbah nak buat musaqah boleh dibuat. Kalau tidak, kalau tak ada maslahat, maksud maslahat tu faham tu ada suluh, ha? Ada kebaikan. Istilah maslahat ni mazhab maf'al tu, masdar mimi dia maslahat. Maksudnya ada suluh, ada salah. Faham tu ada baik, ada menyuburkan harta baru boleh. Kalau kata memang sekali terlingkup duit macam mana? Tambah pula macam bagi hutang ni. Tak boleh siapa? Sekena orang tak bayar. Itu dia, istilahnya khianat tu. Baik. Macam mana lafaz? Kata dia, wasiqah tuha. Siqah, lafaznya musaqah. Saqah ituka ala hazan nakhli bikadah. Aku musaqahkan akan kau. Dia turut terjemah dia. Aku musaqahkan akan dikau ala hazan nakhli bikadah. Semua Malaysia tak ada. Malaysia sebut apa? Pawah tu. Aku pawah kan kau. Padahal akad yang sah ni adalah musaqah. Bila musaqah nanti, ada kerja yang amil kena faham lah apa kerja dia kena buat. Sebut musaqah dia tahulah. Kena tanam. Kena tanam. Kena pruning. Kena siram pokok. Kena ni, kena ni. Kena buat para. Apa seumpama dia. Betulkan saliran. Air yang bagi bertakur atau seumpama dia. Sepatutnya akad dia lah akad musaqah. Tu contoh dia bagi. Saqai tuka ala hadzan nakhli bikadha. Wa au sallamtuhu ilaika li ta'ahudihi. Aku serah dengan kau untuk kau jaga dia. Istilahnya musaqah juga. Pokok ni aku serahkan kau lah untuk kau urus dia. Itu istilahnya musaqah. Cuma musaqah boleh dalam bab kurma anggur saja. Kurma anggur ya. Kita lah ni kelapa sawit pun aku serah dengan kau lah. Hasil bagi dua. Atas nama lafaz tu, lafaz musaqah. Aku serah je lah. Pasal musaqah Melayu memang tak kerti sebut. Yang dah mengaji sekolah Arab, dah pergi luar negara pun tak kerti-kerti musaqah. Tambah yang tak pernah mengaji sekolah Arab tu, betul tak? Iya. Itu realiti kita. Jadi musaqah lah. Jadi musaqah lah. Memang ayat kita, keburukan ni aku serah dengan kau lah untuk kau urus semuanya. Tengoklah pokok ni. Apa yang baik dia buat baja ke apa, aku serah kau lah. Aku tahu hasil bagi dua. Kalau nak kena baja pun kau belilah baja, kau buah lah. Lepas tu bagi tahu kat aku yang ni, potong duit baja tu daripada duit getah apa semua tu. Boleh? Aku terima. Akad musaqah. Power. Tapi pokok getah. Inilah kat kita ni. Inilah kat kita. Tu pokok. Siap dengan lembu lagi. Aku tak nak tahu lah tentang lembu ni. Kau belilah. Aku serah kau lah untuk jaga lembu ni. Macam mana? Bagi dua lah. Tengok. Dengar lembu-lembu sekali dia musaqah. Memang nak nesekeh ni. Okay. Wanawi zalika. Baik. Atau seumpama itu yang menunjukkan ada penyerahan kita kepada pokok yang untuk nama dibuat
nakal buat musaqah ni itulah kok kurma anggur tadi. Dengan amil kata dia, kerja yang sedia maklum pada dia apa yang dia nak buat. Ha. Jadi bila kata serah, dia tahu apa kerja dia nak buat. Itu yang musaqah, dia akan tahu apa kerja dia buat. Aku serah, dia tahu apa benda yang perlu dibuat dalam penyerahan itu. Baik, wa yushtaratu qabulul amil. Disyaratkan terima amil. Pasal dia muamalat, mesti ada ijab qabul, dia ijab ada qabul. Pasal dia ada juga bab muamalat yang tak perlu qabul. Ha? Jadi bab musaqah perlu qabul. Bab yang tak perlu qabul apa? Wakalah. Wakalah tak syarat qabul. Tapi jangan tolak. Wakil tolong padah kenuri, boleh? Kita diam jalan. Maksudnya terima tu. Nak sebut kata ada bab muamalat tertentu saja yang tak perlu qabul. Umumnya ada qabul untuk bagi sah. Baik, walaha walil musaqah syartani. Baik, dua syarat besar macam ni. Ahaduhuma an yuqaddiraha maliku bimuddatin ma'lumatin. Bahawa mensakat, mengqadar, memberikan had masa oleh malik dengan muddatin ma'lumatin, dengan satu mudah yang tertentu. Satu masa tertentu. Dan masa ni kalau faham tu, tengok dengan munasabah sampai pokok berbuah dan keluar hasil lah. Contohnya, sanatin hilaliyatin. Jadi kalau katalah ni bulan berapa? Kita bulan 9. Esok buah kurma tu nak buah, buah bulan berapa? Jadi kalau nak praktik tu, tanam pokok kurma banyak-banyak lah esok. Boleh buat akad musaqah kan? Tak ganti kelapa sawit. Saya buat lawak sikit kan tu, sambil-sambil. Okey. Bukan malaikat, ada beberapa lagi. Saya tak dobit dalam kepala. Wakil. Wakil. Okey. Qabul tu yang tak perlu. Wakil kena wakil. Wakil kena ada lafaz penyerahan kuasa. Ijab tu. Ijab mesti ada. Pasal dia nak boleh buat, harta dia nak bagi serah pada orang. Orang tak akan ada kuasa, mesti melainkan dengan ada arahan bermulut. Berlafaz daripada tuan punya barang. Baru kita ada kuasa. Macam lembu orang duduk sebelah. Kita pun ambil sembelih je. Dia diam, reda lah tu. Asukut alamata reda. Ya. Boleh? Mesti kata, saya serah awak untuk awak sembelih. Kalau kita pandai-pandai ambil sembelih, kita apa? Kita berdua orang sembelih. Dia mesti ada. Kalau kita diam je pun, dia tak apa lah, sembelih lah. Buat macam mana? Tak sah juga. Maksudnya dia mesti kuasa tu diberi. Boleh? Dan memang kaedah sebenarnya dalam dunia punya perurusan, setiap apa-apa kes apapun, dia di atas kuasa keluar pada kot mulut. Sikit saya sebut. Anwar Ibrahim dulu kena penjara 6 tahun dengan siapa? Pasal liwat ke? Dulunya. Pasal apa? Pasal salah guna kuasa. Betul? Salah guna kuasa apa? Tan dia bagi arahan kat polis. Bagi arahan polis pun macam mana? Tak tahu kan? Bisa kisah macam tu kan? Jadi bukan masalah tentang isu-isu yang diperdakwa dia. Dah tak ada dah sebab-sebab pendakwaan. Dia pernah kata dekat ketua polis masa tu. Dia kata apa? Pilah buat apa-apa yang patut. Tak silapnya itu ayat yang disebut. Pilah buat apa-apa yang patut. Lepas tu, dicas di atas arahan kepada memberi arahan. Pemimpin eksekutif memberi arahan kepada ketua polis yang di luar kuasa dia. Salah guna kuasa. 6 tahun penjara. Tak apa-apa lah, kelakar. Kelakar tu satu hal, saya nak sebut apa? Dunia memang ambil guna ayat, guna kuasa dengan menggunakan perkataan mulut. Bagi arahan. Tapi saja dia nak ambil kes, kalau ikut nak buang kes, tak apa. Tapi dia nak ambil salah tu. Macam mana pun asal saya nak sebut, nak ambil kes tu sikit, dan kata, kita dikira di atas pengesahan kuasa untuk orang lain boleh urus apa benda, harta benda kita adalah dengan mulut. Dengan ijab tu. Jadi bab qabul dia tak cakap aku terima tak apa. Wakil, orang yang diwakil tu. Tapi wakil mesti sebut. Jadi kalau kata masalah sembelihan, atau tanya bab isu sembelihan, macam mana tuan lembu mesti cakap ni lembu ni lembu saya ni, saya nak buat korban ni. Awak boleh sembelih ke? Boleh? Sembelih. Niatnya ni, dia suruh sembelih je. Niat tu niatlah. Di atas isu tu nak sebut tang kuasa tu. Mesti ada nafas daripada dia. Siap.
sanatin hilaliyatin, seperti setahun hilal, wala yajuzu taqdiruha bi idraki samarah fil asah. Dan kaedah dia mesti ada mudah maklumah, okey, wala la tajuzu taqdiruha, tak sah mahadkan akan dia musaqah bi idraki samarati fil asah, dengan dapat buah pada kaul yang asah. Boleh tak boleh? Ha, kita selalu macam ni, mana ada mudah, betul tak? Aku serahlah pokok ni, aku tahu hasil bagi dua je. Habis. Hatta kalau ada pokok kurma esok, agak-agak betul lah nanti muamalat. Tak betul. Jadi kaedah kita, kita nak bagi dia kerja tu, mesti istilah berkala. Berkala. Bukan K-A-L-A, eh? Kala. Berkala. Eh? Mesti berkala. Okey, sekarang katalah, saya sebut ni, katalah kita ada pokok kurma anggur ni, nak berbuah nanti bulan apa? Bulan 12. Contoh-contoh. Ambil hasil nanti bulan apa? Bulan 1. Jadi habis buah bulan berapa? Jadi kita nak suruh dia kerja berapa bulan tu? Ni 9. 10, 11, 12, 1, 2. Habis buah memang bulan 2 katalah tu. Memang buah bulan 2 ni habis lah buah selalunya. Jadi 5 bulan kita nak bagi kerja kat dia. Jadi kita nak akad musaqah dengan dia. Aku musaqah dengan kau selama aku bagi kat kau ni, serah kat kau untuk jaga pokok ni 5 bulan sampai bulan hujung bulan 2. Walaupun buah dah habis ambil, dia kena habiskan sampai kerja jirus dia apa, potong dahan dan sebagainya sampai bulan 2. Ha, di atas kadar tu lah yang kita tentukan berapa nak bagi tu. 5-5 ke 6-4 ke 7-3 ke 8-2 9-1 siapa 5 bulan. Hasil banyak tak nanti? Banyak. Pokok tua, pokok kita pun, pokok kurma dah tua-tua lah. 18 tahun, 16 tahun lah pokok. Hasil banyak. Ha, banyak. Untuk buah nanti, kalau bagi 5-5, macam? 5 bulan je kerja, 5-5. Wow. Nak bagi pun boleh tak? Kita ke pemurahan. Pasal mencontohi Ar-Rahman Ar-Rahim. Sajalah guna ayat macam tu sikit. Ha, boleh? Boleh. Nak bagi 9-1, itu pun padan lah. Itu pun kat 1,000 kilo. Ha, bagi. Ha, yang tu yang akan menentukan kerja dia, dah berapa kadaran yang nak dia persetujui. Jadi tentu kena tengok lah. Kalau agak-agak masa dealing tu dia kata sikit sangat ni 9-1, 8-2 boleh lah, ataupun 8.91, 1.5 dengan 8.5, boleh tak? Okey lah, naik 0.5%. Kalau naik lagi 1.6, weh, tambah pula. Saya nak ambil 0.6 tu je. Okey, siap. Bagi bonus di atas taklid. Oh. Nasi kaedah mesti bagi akad yang usul tu bagi betul. Ha, katalah nak contoh musaqah ni ya. Kalau tak musaqah pun dalam bab lain pun dia mesti, kalau kata upah macam mana? Bagi dia kerja. Kita bagi upah. Macam mana upah saya kerja sebulan macam mana? Ha, upah kau memang sebulan saya bagi 1,000. Kalau pendapatan lebih, saya akan bagi bonus lagi. Sah. Pasal apa yang sah? Yang 1,000 maklum. Kalau lebih pun, janji dia. Kalau dia tak bagi pun macam mana? Ikut hang lah. Tapi yang dah sah, dah sah. Jadi dia tak kata bagi lebih macam mana? Tak ada masalah. Jadi maksudnya yang tu tak, tu lebih pula berapa dia nak bagi, ikut dia. Tapi yang dah sah, sah. Kaedah kawan fiqh, at-tabi' tabi'. At-tabi' ila ma iza ma kana sahihan, apa benda yang dah sahih, at-tabi' ikut matbu'. Matbu' sah, tabi' at-tabi' tabi'. Tabi' akan sah. Macam mana matbu' sah? Itu kawan-kawan yang ada dalam fiqh. Tapi mesti matbu' lah bagi betul. Yang ni pun nanti dia akan sebut ni, bab musaqah ni. Misalnya, asalnya akad musaqah. Jaga pokok kurma, pokok anggur. Lepas tu, tanah ni antara pokok kurma, pokok anggur tu, katalah ada lapang lagi. Sambil-sambil tu kau tanam lah pokok rozel ke serai ke apa ke punya. Tanam lah. Hasil macam mana? Kau punya lah tu. Itu satu hal. Boleh lah macam ni? Pawah, pokok serai tu. Asalnya musaqah dah selesai lah. Tanam pokok serai, hasil esok tak apalah, dan kau yang tanam susah payah apa, bagi aku satu dah 9 kau punya.
Berapa hasil serai? Mana tahu? Mana tahu? Ha. Tapi dah sebut lah 91. Saham dah tahu. Hasil pokok tak tahu lagi. Ha, 91. Soal. Sahak. Atabek. Atabek. Mesti matbuk. Mesti musakoh dulu. Mesti akad sambilan tu di atas musakoh. Jangan. Akad serai dulu baru musakoh. Boleh kot. Apa faham kan? Saya sebut apa kan? Okay. Wasani wa syartu sani an yu'ayyin al maliku lil amil juz'an ma'luman. Mestilah mentakyin, menentu oleh amil, mestilah menentu oleh malik bagi amil juz'an ma'luman sebagai akan juz'uk ma'lum minat samara daripada buah dia, ka nisbiha au thulusiha atau sumpama dia. Wa falau qala al maliku lil amil ala anna ma fataha Allahu bih min samara. Amil kata apa? Al-samarah ala ma fatahallahu bih minas samarah. Kamu ujrah syekh ala ma fatahallahu lana. Menjarak sekira. Kamu ujrah syekh. Kamu bainana ala ma fatahallahu lana. Baik, usah lah lepas macam tu. Yakunu bainahuma yakunu bainana. Jadi soha wahumila alal munasabati. Ha, itulah lafaz macam ni. Alama fata Allahu lana. Apa? Nispun, nispun, anak nispun, wa anta nispun. Anak nispun, wa anta nispun. Bahasa buruk, broken Arab ni kan. Saya separuh, kau separuh. Patutnya apa? Li nisf walak. Lak nisf, li nispun. Maksudnya ini anak nispun, wa anta nispun. Dia advance bahasa Arab dia. Dia translate Melayu. Tapi pandai lah, bijak, kreatif. Budak-budak tu ajar cerdik tu. Tak, saya ada pengalaman budak-budak yang macam ni. Dia punya Arab dia, dia hafal lorah. Dia hafal lorah. Bila dia buat insya, dia guna Melayu, lorah yang dia hafal tu, dia buat insya. Dia tak pandai nahu. Tapi bila kita ajar uslu Arab, Masya Allah. Best. Cukup cakap. Budak-budak macam ni, mula-mula budak-budak kreatif ni. Dia KBKK punya orang. Kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Memang kreatif. Dia kreatif lah. Guru besar dia tak hafal mudir. Dia apa? Ustaz Kabir. Jadi, tapi cerdik. Kita faham Ustaz Kabir. Ustaz Kabir. Pandai dia. Kandang lembu. Tak tahu apa yang ni. Baitul Baqarah. Okey. Sebut kreatif dia, kreatif bahasa. Okey, yang ni pun bainana. Ana fatah ma fatah Allahu bainana. Soha, yang ni munasofa. Selesai. Jadi? Ala ma fatah Allahu bainana. Faham bainana. Yakunu bainana. Ala ma fatah Allahu bi minah samara yakunu bainana. Bainah, faham bainana tu. Bainana tu yang ambil, faham munasofah. Kalau tak, bainana wa bainak mislu hadhi mislu hadhi mislu hadhi unsayain. Mislu hadhi unsayain. Istilahat syekh, dia faham tu. Maksudnya? Dua satu. Dua satu, nisbah ni tu kan. Dua satu. Baik, summa al-amalu fiha ala darbaini. Kemudian kata dia bab kerja pula kepada apa yang dia nak buat. Ala darbaini. Pertama, ahaduhuma amalun ya'udu nafuhu ila samara. Kerja daripada amal yang kembali kepada buah. Contoh kasaqi nakhli, beri jerus pokok, wa talqihihi dan mengkahwin dengan dia. Mengkahwin dengan dia. Istilah kahwin ni ambil benih yang jantan dikahwinkan pada benih betina. Macam mana orang tua dulu kalau bab kahwin ni, kalau kita punya suasana yang ada, ambil benih jagung ke. Jagung ni mana benih jantan? Tak tahu kan. Tak tahu. Pokok jagung tak bisa tanam. Bisa tengok. Benih jagung mana benih jantan? Yang selalu orang ambil buat bagi kahwin. Tak tahu. Yang tu tanam jagung kena pandai tak?
Okey, tiang buka-buka jagung semua nyongin, nyongin. Macam mana boleh gigi rapat? Macam mana? Ha, dia kena ambil jagung tu atas sekali tu, tu lah benih jantan. Bila dia pecah tu, dia kan dia keluar tu, dia pecah tu. Ha, dia kan untuk jadi pendemugaan kacuk. Itu istilah sains budak-budak tu kan. Pendemugaan kacuk, dia tak pendemugaan sendiri. Pendemugaan sendiri tu yang nyongin banyak tu. Ha, macam mana? Ambil benih ni, bagi kahwin pokok lah sana. Nak bagi kahwin kat mana? Kakak. Weh, dekat. Dekat bukan sodet. Ha, sebelum tempat apa pelepah-pelepah. Pelepah-pelepah jagung tu lah kan. Ha. Buat macam orang nak kerja pengantin baru tu kan. Supaya benih-benih jagung tu masuk dalam dia punya pelepah-pelepah. Ha. Ui, dia orang tak tahu punya. Dia pengerah RM50 seorang ni. Ha, itulah kahwin dengan pokok jagung. Ha, tu lagi macam kalau lah ni juga yang kalau nak kahwin pokok jagung tu macam tu lah saya sebut. Hmm, kalau harap dengan tiup angin aja pun tu yang menyorongin banyak tu. Dia ada cara sebenarnya nak bagi rapat tu. Yang ni pun Cina aja. Saya tak Cina lah. Saya belajar dalam masa belajar sains dulu. Apa saya nak sebut. Antara yang memang kahwin untuk dapat hasil buah baik ialah pokok salak. Ya. Pokok salak. Ha, ambil bunga jantan tu. Tapi kan. Memang buah dia ketik-ketik besar-besar. Ha. Dan kahwin jangan kahwin pokok ni. Ambil jantan tu bagi pokok lain. Yang pokok ni ambil benda jantan sana bagi kahwin sini. Satu kalau Jawa kahwin dengan Cina. Ha, anak best kualiti. Ni sepupu. Pasal ni anakku. Oi. Satu lembab. Ha, pasal apa kahwin orang dekat-dekat. Nak kahwin orang jauh-jauh. Okey. Cerita apa ni? Pendemugaan kacuk. Cerita apa ni? Amal musaqah. Belajar apa tu? Belajar dalam bab musaqah. Kami belajar ilmu tu sambil belajar pertanian je kata. Okey, biwad'i syai'in. Baik, macam mana kata talqih? Biwad'i syai'in minat tal'i zukuri. Dengan meletakkan sesuatu daripada mayang yang jantan. Fi tal'il inas pada mayang yang betina. Macam mana nak kenal ni? Tapi tanya dia pun yang tanam pokok lah. Tak rajin saya mencerita. Cukup. Jadi fahuwa alal amil. Jadi tanggungjawab ni, kerja ni fahuwa amal macam ni. Yang wudu sama ruhu ila. Naf'u ila samara kepada amil. Ini kerja amil. Eh? Wasani kata dia amalun ya'udu naf'uhu ila al-ard. Manfaat yang kembali pada bumi. Kata dia kenaks bil dulab. Seperti mendirikan dulab. Dulab ni dia terjemah kincir air. Asal dulab apa? Takal. Takal tu tempat golek. Buat telaga kan. Ha, tempat putar tali tu. Ha, tu dipanggil takal tu. Sistem takal. Macam kat bengkel kereta kan nak bagi naik enjin tu macam mana? Tak rantai. Ha, tu sistem takal. Tu takal tu. Takal. Jadi nak buat tiang untuk naik, buat kincir air. Itu kerja tu disebut tu. Wah, hafril anhar dan menggali sungai, saliran. Fahuwa ala rabbil mal. Yang ni tuan kata, tuan tanahnya. Siapa? Dan akad jiros. Tukang jiros, jiros je lah. Nak buat parik ni bukan kerja dia. Akad jiros. Satu, dia buat jiros je. Satu, buat bendang apa. Dia buat lain. Dia tak boleh bawah. Siapa? Kena bajak, kena ni, kena buat. Ni kena air masuk. Kena apa buat saliran. Kalau saliran lagi. Macam-macam benda. Satu, dia tak boleh nama bawah. Bawah tu. Atas nama bawah yang ni, jiros je. Jadi kerja dia apa? Bagi saliran baik, ambil air siram. Lani lagi mudah lah. Masuk bubuh enjin, buat sistem paip, pula modal sikit macam mana. Start enjin ni. Pagi. Petang pula tarik sekali lagi. Nak pakai petrol ke pakai elektrik? Beli enjin. Masuk pump. Siap. Tapi mesti pokok kurma, pokok anggur. Pokok jagung tak boleh. Kalau bab pertanian ni memang nak tengok Melayu payah lah. Tak berapa cantik lah dia punya sistem ni. Sistem tak bagus, pertanian pun tak maju. Dia tanam jagung macam mana rupa? Pucat. Tengok yang pokok car tanam macam mana. Tak ada pokok yang apa? Yang pucat ni. Semua satu color je. Hijau je. Biru tak ada langsung.
Walah. Saya ni dia suka menyambil itulah. Alah, kerana nak ubah set keluar tak payah agak. Sorry kalau ganggu-ganggu pelajaran tu. Walah ya juzu ai yushritul maliku alal amil syai'an laisa min amalil musaqa. Dan kata dia tak harus. Maksudnya haram dan tak sah. Bahkan batil akad ni bahawa mensyarat oleh malik alal amil, kata amil syai'an, sesuatu yang laisa min amalil musaqa, yang bukan kerja musaqa. Sebab musaqah ni, kalau sebut musaqah ni, dia ada uruh dah. Musaqah mesti kerja macam ni. Ha. Jadi mana-mana bukan amalin musaqah. Contohnya, kahafril nahri. Seperti menggali tali air. Menggali parit. Untuk buat sistem peparitan. Wayushtaratu aidan. Baik, yang tu dia tak boleh syarat. Engkau nak jeruk ni boleh, tapi engkau kenalah gali parit. Atau mensyaratkan dalam akad tak boleh. Tapi katalah sistem parit dia tak apa cantik. Ataupun parit tak ada. Pokok perlu saliran ataupun sistem paip dia. Amil Malik tak kata apa-apa pun. Tapi bila di akad musaqah, Amil dengan kreatif dia, dia buat. Ha, sama ada dia pakai buluh ke apa ke, dia saja buat. Tak apalah, saya duduk saya saja je nak siram air macam mana sangat. Nak mudah kerja saya, tak apalah saya buat. Lillahi ta'ala. Okey, jalan. Tapi mensyaratkan kerja yang bukan kerja musaqah, kerja Malik diberi pada Amil disyarat dalam akad, batil. Ya. Wa yushtaratu aidan infiradul amil bil amal. Baik, disyaratkan juga mestilah bertunggalannya Amil dengan kerja. Amil seorangnya. Satu, kalau ladang kita luas, butuh kena banyak pekerja saja. Buat macam mana? Bagilah lorong-lorong tertentu. Yang ni kau punya, ni lorong kau, ni lorong kau, ni lorong kau. Pasal lain orang lain kerja, betul tak? Ada orang pulas tak pulas buat kerja, betul tak? Bagi lorong masing-masing. Bagi ni. Yang ni lorong tamak ni. Sebagai ni, yang ni kau punya tanggungjawab. Yang ni kau punya tanggungjawab. Ni kau punya tanggungjawab. Aku musakah kau lorong satu, lorong dua, lorong tiga, lorong empat. Pasal mesti di atas setiap musakah, satu amil. Jadi kalau satu ladang tu dia boleh usaha, satu orang. Okay. Jadi jangan ambil banyak-banyak, semua kena jaga. Semua hampa ni kena buat jaga ladang saya. Saya pergi kerja. Semua musaqah nanti. Hasil bagi dua. Butuh hampa pula. Dia tak boleh tu. Dia jadi batil. Pasal dia ada syarikat. Ambil dulu seolah-olah macam syarikat. Buat syarikat kita belajar lagi. Belajar lah. Dia kena jadi syarikat kerja yang tu. Syarikat dia panggil syarikatul abdan. Syarikatul abdan. Syarikatul abdan. Maksudnya gunakan tenaga kerja. Batang tubuh badan untuk kerja. Buat syarikat. Kerja tu nanti hasil bagi sama rata antara koma. Betul, memanglah aku separuh, kau separuh, tapi separuh ni bagi antara koma. Kerja tak sama. Tak boleh. Musaqah, atas nama musaqah mesti satu apa apa kalau kata baris, baris ni engkau. Tak pun 10 pokok ni engkau punya. 10 ni engkau punya. Hasil nanti 10 pokok ni engkau. 10 ni pokok ni engkau. Engkau punya sama mana-mana. Hak mana-mana. Pasal dia syarat mesti setiap musaqah tu infiradul amil bil amal. Falau syarata rabbul mal. Kalau mensyarat oleh rabbul mal amala gulamihi mal amil, lam nasihah. Kalau mensyarat oleh rabbul mal akan kerja gulam dia, hamba dia. Amil-amil tapi ada hamba dia, seorang. Mesti ikut berserta dengan amil, lam nasihah. Tak sah. Boleh juga amal gulamihi, gulamihi, gulam amil. Boleh tak tu? Kalau gulam Malik, tak pernah sabar saya. Mungkin baik gulam, gulam ini, gulam amin, amin. Rabbul Mal kata apa? Engkau ni kerja, aku akad musaqah dengan kau tau. Tapi kau panggil lah. Kuli kau buat kerja. Tapi upah kat engkau je. Engkau sak pula kat kau. Tak. Tak boleh. Tak boleh bagi syarat. Dia punya pasal lah dia nak buat macam mana. Mesti infiradul amil dalam berakad. Wa'alam anna aqdal musaqati lazimun. Baik, akad musaqah ni untuk buat musaqah jaiz. Tapi bila dah akad, lazimun. Min tarafain, dialah wajib, lazim daripada dua pihak. Maksudnya dah macam mana sebut? Dah buat agreement, dah janji, dah terima. Macam mana? Kau mesti bagi siap. Malik dah tak boleh pilih orang lain. Amil macam mana? Kau mesti bagi siap kerja. Kalau dia tak boleh kerja, cari orang lain siapkan kerja kau. Pasal dia akdun lazim min tarafain.
Fala kharaja samaru mustahiqan. Kalaulah keluar buah ini, kata dalam keadaan mustahiqan. Maksudnya mustahak untuk diambil hasil. Kan awsa bi samarati dakhli al-musaqi alaiha. Walil amil ala rabil mal ujuratul misli li'amalihi. Baik, kalau buah dah keluar, tapi buah ni mustahiqan, hal keadaannya mustahik, maksudnya dah jadi hak orang lain. Boleh terjemah gitu rasanya? Contoh macam mana jadi hak orang lain, padahal janji bila musaqah ni kan buah separuh-separuh contohnya. Ka'an awsa bi samaratin nakhli al-musaqah alaiha. Seperti mewasiat seseorang dengan buah kurma itu, al-musaqah yang dijirus alaiha, katanya ke atas nakhal, samarah nakhal. Jadi dia wasiat, dia kata macam ni, dia ada wasiat, kalau mobil atas jalan wasiat, kalau aku mati ni, buah kurma ni, seladang ni, aku bagi kat pakir miskin, bagi kat pondok, misalnya, bagi kat pondok, mati, akad musaqah lazim lah, sepatutnya terus lah, tu buah macam mana, sekarang dah diwasiat, dah jadi hak orang yang diwasiat, betul tak? Itu macam mana upah? Upah dia kata dia, falil amil ala rabbil mal ujratul misli li amali. Dia dapat ujrah misil. Bukan dapat hak musaqah. Dapat hak ujrah misil. Dapat ujrah misil maksudnya berapa upah yang biasanya kalau urus pokok macam ni, banyak macam ni, laba macam ni, berapa bayaran yang dia dapat? Itu hak amil, bukan hak buah. Bukan hak bawah buah tu. Bab ni lah juga kalau kita tengok isu-isu kes pawah-pawah yang batil yang duk berlaku di kalangan kita. Kalau misal buat bab getah, kan pawah juga kan, separuh-separuh. Oh tu, bila jual getah, siapa punya duit getah? Maliknya. Amil lah apa? Ujrah misli. Berapa batang pokok getah? Pokok getah ni landai ke bukit macam ni? Berapa upah orang ambil? Musim hujan ke musim kemarau? Musim dan luar. Berapa upah orang bagi? Ujrah misli dia. Berapa ratus pokok? Kalau 200, 200 hak dia. Bukan getah. Lembu. Saya bagi lembu. Pawah. Batil lah. Okey, lembu siapa punya? Saya punya lembu. Untuk berapa dia punya? Ujrah misli. Lembu punya tu, bela berapa orang bagi upah? Lama mana? Katalah harganya 3,000. Saya jas, lembu saya ni ada 2 ekor. Yang ni harga lebih kurang 2,000. Nak aku bayar dengan lembu 2 ekor. Yang ujurah misli kau tu. Ambil. Ha, bagus lah. Atas nama bertegas di atas pawah juga tak boleh. Ha, ni pawah mana? Ha, lembu aku yang ni. Lembu kau ni. Lembu aku ni, lembu kau ni. Tak boleh. Pasal apa? Dia batil. Bila batil, keadaan dia kembali apa? Kembali pada ujurah misli. Itu kalau mendang. Semua buka mendang. Benih, tuan punya. Benang tuan punya. Kau upah. Macam mana? Benih apa? Padi semua maliknya. Macam apa? Benih dia punya. Kawan tu upah misli. Ataupun benih orang buat benang punya. Dia buat benang. Benih dia punya. Awak macam tu? Hasil semua dia punya. Pasal siapa tuan benih dia punya hasil? Itu kaedah dia. Itu tuan tanah dapat apa? Sewa tanah. Berapa sewa? Sewa apa? Sewa misil. Walaupun baca bab musaqah, tapi selesaikan masalah pawah yang batil yang dalam bab lain. Selesai. Faslun fi ahkamil ijarah. Baru masuk bab sewa dan upah. Soal ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuril ladika kama nawwartal ardha min syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada sarapan sedikit kan?